Disajikan oleh panitia bahwa malam ini Anda akan dihibur bersama Kang Endang Kurnia. Yo, sambut teman-teman semua. Yo. Dulur kita kabeh teh. Saya bangga kepada anak-anak Cilegon ya. Saya salut walaupun ramai joget tapi Anda tertib dan aman. Berarti saya angkat jempol untuk pemerintahan Cilegon, saya angkat jempol untuk pemuda Cilegon. Semoga dangdut tetap kamu dukung, betul? Sebelum saya nyanyi, izinkanlah saya mengucapkan salam keislaman untuk Cilegon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang menjawab salam saya. Mudah-mudahan dilimpahkan rizkinya oleh Allah. Selamat untuk kota Cilegon yang ke 12, ini ulang tahun yang mulai dewasa. Semoga Cilegon kita penuhi dengan pemuda yang penuh dengan keimanan. Amin. Apa kenapa seperti itu? Kamu bukti iman karena kamu joget tidak ribut. Ini hebat Cilegon. Saya mau nyanyi lagu apa dulu? Apa tuh? Hablum minannas, subhanallah. Iya, boleh kita hiburan, tapi yang penting aman, betul? Di sini ada Bapak Kapolsek. Pejabat pemerintah, saya ucapkan terima kasih, saya sudah nginjak Cilegon. Mudah-mudahan nanti Bapak Kapolsek memanggil Endang Kurnia. Wey, orang Cilegon, Cilegon, sampean dulur kita ya. Ya. Jadi kalau mau manggil Endang Kurnia, tenang saja di sini ada promotor nomor telepon saya ada. Untuk wong Cilegon, saya tidak mengharapkan amplop. Bahkan saya sumpah, wallahi demi Allah, saya haram makan amplop. Amplop teh pahit je. Andaikan Endang Kurnia dipanggil ke sini dikasih amplop ada isinya, maka saya ucapkan alhamdulillah. Tapi andaikan Endang Kurnia dipanggil ke sini, apa itu Endang Kurnia nyanyi atau ceramah, enggak dikasih amplop dan isinya, maka guru saya Roma Irama mengatakan terlalu. Jeskom, tepuk tangan biar barokah ya, biar sukses. Oke hadirin, tidak lama panjang lebar. Inilah saya Endang Kurnia. Kalau ketemu di jalan panggil saya Kang Endang saja ya. Oke, saya sangat bangga dan nanti saya akan memberi hadiah tenang-tenang saja untuk pemuda yang bisa nyanyi bersama saya. Wahai dulur kita KB, saya setelah menciptakan lagu Bahdukun alhamdulillah bisa kebeli sawah ya, bisa kawin. Yang tadinya bujangan kan bisa jadi kawin ya. Sudah mengangkat seorang penyanyi dari Tasik namanya siapa? Alam, sudah menjadi penyanyi ternama di Indonesia. Saya bangga karena lagu saya syariatnya. Tapi itu semuanya dari Allah semuanya ya. Kita doakan Alam, semua penyanyi dangdut biar rukun-rukun. Amin. Badukun boleh? Nyanyi bersama-sama Ridho? Mau joget? Mau goyang? Mau bayar? Sebuah judul lagu, mari kita bersama bernyanyi dengan sebuah lagu. Awas, jangan disangka saya dukun hadirin. Ya, karena lagu Badukun jangan disangka dukun saya. Tapi saya mbahnya dukun. Mbahnya itu ngkongnya maksudnya ya. Tepuk tangan buat pemuda Cilegon. Enggak apa-apa namanya hiburan, puaskan hatimu teriak-teriak, betul? Yang penting tidak gontok-gontokan, yang penting tidak sikut-sikutan, betul?
sesuai dengan Allah turunkan ayat wasat watasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dalam agama Allah dan jangan berpecah belah, betul? Berpegang teguh kepada Allah bukan hanya salat saja. Kamu di sini kumpul tidak ribut tapi senang. Ini hebat silaturahminya. Jadi siapa yang suka ke dukun, saya mau tanya? Iya, boleh-boleh saja. Yang namanya ikhtiar, mau ke dukun, mau ke paranormal, mau ke kiai juga lebih hebat, betul? Tapi semuanya kita ikhtiar, yang mengabulkan hanya satu, azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Betul? Mari, maka dengan itu yuk kita bersandar, berdoa, jangan meminta bantuan kepada orang, mintalah bantuan kepada Allah, betul? Jreng. Nyanyi, ada bahdukun. Kurang serem, kurang serem, kurang serem. Mesti ngeden, kalau dangkurnya ngeden. Ada bahdukun sedang ngobatin pak. Konon katanya biar ngerok. Dulur kita hebat kabeh weh. Sambil kemal kamit. Mulut padukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembur.